kami sangat berterima kasih sekali dengan terlaksananya pernikahan putra putri kami, dan saya berdoa agar anak kami untuk bisa hidup menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Terima kasih. Kepada semua tamu atas kedatangannya, dan saya sampaikan semoga anak saya menjadi anak keluarga sakinah, mawadah, warohmah dalam bentuk rumah tangga. Dan saya ucapkan selamat kepada anak saya berdua, semoga rumah tangganya rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga Allah selalu membimbingnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar dari keluarga Dadi Sambawong menyampaikan selamat kepada Mas Marno yang telah menikahkan putrinya Mbak Ayu bersama Mas Walidan SPD. Mudah-mudahan selamat selamanya, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala putra-putri yang soleh-solehah. Akhirnya nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sekian, terima kasih Mas Marno, selamat beserta Ibu. Junialto sebagai kakak kandung dari Diah Ayu Noviati mewakili keluarga mengucapkan selamat kepada adik saya dan kepada Dek Idan selaku suami dari adik saya Diah Ayu Noviati. Kami keluarga mengucapkan selamat, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, menjadi keluarga yang bahagia sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Kami selaku keluarga sekali lagi mengucapkan selamat atas kebahagiaan mereka berdua, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini. Buat Mbak Ayu dan Mas Idan, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, mendapat pemongan yang soleh atau soleha. Itu aja, terima kasih. Keluarga mempelai berdua mengucapkan selamat, berbahagia, dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Perkenalkan kami dari kru Sinoman, pernikahannya Diajeng Ayu dan Mas Idan. Kami segenap kru mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan bila dikaruniai anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Selamat menempuh hidup baru.